Halo semuanya, kembali lagi di Rich Sharing. Dan video kali ini adalah Faucet kembali, namanya Coin Exter nih teman-teman. So, jadi ini adalah semi-semi ada Faucet paket komplit lah ya. Ini adalah paket komplit yang teman-teman bisa gunakan atau mencari recehan dari sini. Dan nanti withdrawnya pasti akan ada saya share juga jika emang udah bisa, atau mungkin bisa langsung, kita lihat nanti ya. So, jadi gini, buat teman-teman yang mau daftar, linknya ada di deskripsi, tinggal klik, tinggal daftar ya, tinggal nikmati website ini. So, kita akan coba dulu di rollingnya di sini kayak free bitcoin ya, tapi ini beda. Di sini roll pertama dapat 3, 4 dan seterusnya, paling gede 4.000 ya, dan mustahil yang di sini guys, jangan mengharap. Jika teman-teman pakai HP silakan menyesuaikan, jika pakai laptop silakan ikutin cara saya. So, di sini kita akan lihat di sini, kliknya di sini teman-teman yang kuning ini karena ini ada jebakan iklan ya. Kita klik di sini, jeder. Jadi website satu ini sebenarnya seru-seru aja, cuma dia itu sering suka bermain teka-teki atau jebakan Batman guys. Jadi cukup hati-hati teman-teman. Nanti saya akan jelasin beberapa tahap yang teman-teman saya ikutin, terutamanya pakai handphone ya. Kita akan rolling lagi. Jadi rollingnya ini setiap 5 menit udah bisa rolling. Jadi nggak kayak website lain yang bisa setengah jam, sejam, 40 menit. Ini cuma 5 menit saja. Cukup oke kan teman-teman? Bisa memanjakan mata sambil ngeklik short linknya. Sekarang kita akan ke short linknya. Masih ada PTC dan jobs dan segalanya, kita akan cek nanti deh. Di sini paling gede 12 bits, paling kecil 5 bits. Kita akan tekan visit lagi di sebelah sini, visit. Kita lihat gambar yang berbeda, kita klik. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu nih, nanti saya akan jelasin setelah kita selesaikan shortlink ini ya. Untuk yang HP atau mungkin yang kebingungan shortlinknya, jadi website ini ada tutorialnya yang sudah disediakan karena mungkin dia sadar shortlink itu terlalu sulit ya kan. Mungkin ada member yang nggak tahu nih cara kliknya, jadi dia bikin tutorialnya sendiri gitu. Dia sadar guys ya, klik iklan shortlink tuh kadang menjebak, kadang nggak mudah dan butuh pengalaman. Jadi dia menyediakan teman-teman. Kita wait dulu 3, 2, 1. Nah di sini kita klik dulu, klik satunya kalau pakai laptop ya. Ini tuh yang bawah, saya nggak tahu yang atas, saya nanti coba yang atas. Kita klik dulu, klik satunya. Kita klik sekali. Udah klik satu kali. Kita klik ke sebelah sini, sidebar, ada klik dua, kita klik, klik yang kedua. Nanti diarahkan ke website, website yang kayak gini teman-teman. Kita tunggu loadingnya selesai karena ada bombastis iklan ya. Jadi ya namanya mencari recehan mah, terima-terima aja iklan kayak gini mah, uang-uang kita juga gitu. Oke, langsung aja kita scroll down ke bawah. Di sini ada just click on, klik satu dan klik dua sama aja. Kita klik ke yang satu. Nanti muncul bombastis iklan lagi teman-teman, jangan panik. Sudah satu, kita klik yang kedua. Yang kedua sudah kita klik. Bentar, ini yang satu masih loading kayaknya ya. Kita klik yang kedua. Set. Yang kedua udah selesai, kita klik click here to continue. Aduh, hampir nyaris kena iklan guys. Dia bisa scroll sendiri ke atas. Klik here to continue, udah selesai teman-teman. Kita tunggu ada tab yang kebuka kah, atau kali ini sebuah iklan. Oke, ini adalah sebuah recapta. Kita cari cerobong asap ya teman-teman. Buat yang gak tahu cerobong asap itu cerobong asap ya. Ngomong apa bang? Oke, kita langsung selesaikan saja di sini. Oke, masuk ke bagian sini. Jangan terkecoh teman-teman. Pastikan kita lihat yang di pojok atas, jangan yang di bawah. Yang di bawah kayaknya kalian muter-muter aja sampai tua ya, kalau tekan yang bawah ini. Oke, kita tunggu yang di atas. Karena ini juga kayak jebakan Batman untuk muter lagi iklannya gitu. Pinter mereka guys. Pinter sekali. Tapi pintaran saya dan teman-teman saya yang nonton ini. Skip ads-nya, kita skip. Dan ini harusnya di close, tunggu aja deh dia soalnya lagi loading. Nah, udah kita close aja. Dia balik dan nambah ya 16 bits jadinya. Buat teman-teman yang nggak tahu, di sini ada short guide for short link di sini nih bagian atas ini. Jadi bisa diklik, ada guidance-nya, ada dari withdraw, common problem short link bla bla bla, dan dari India punya guys gitu. Oke, kita akan coba lagi ke bagian yang paling mahal, 12 bits. Tadi yang bawah udah cukup banyak jebakan Batman. Apakah polanya sama? Ataukah dia punya trik tersendiri untuk bagian yang lebih mahal? Kita akan lihat seberapa licik website ini gitu ya. Kalau tidak ya berarti it's okay gitu. Oke, sepertinya saya melihat rana-rana yang sedikit berbeda. Iya kan, sudah saya bilang. Pasti berbeda, ya enggak sih, enggak seuzon sih ya. Mungkin ini publishernya berbeda gitu. Jadi setiap advertisernya atau dia sendiri mungkin buatnya emang bervariatif. Karena
short link juga mungkin butuh dari beberapa sumber. Kita klik next, next, next aja. Ini kayaknya sih short linknya seperti biasa sih teman-teman. Kayak yang biasa download-download barang juga short linknya kurang lebih yang ini sih kalau menurut saya ya. Itu kan udah kita lihat apakah ada short link lagi. Oke, ada ya, aman. Ini kayak short link biasa download sih teman-teman. Jadi buat teman-teman main short link lainnya juga ya pasti pernah menemukan yang kayak gini gitu. Jadi ya ini standar lah. Tadi yang tadi itu yang pertama tuh yang lucu tuh, yang klik 1, klik 2, klik 1, klik 2 kayak teka-teki, guys. Oke, apakah ini scroll ke atas? Kadang dia tuh kayak scroll ke atas sendiri, tekan lagi skip ya. Skip, 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 skip. Nah, udah ini klik here to continue, tapi kayaknya tadi lihat dah kayak Sabta tuh katanya. Oh, enggak ada ya, klik here to continue. Oke, klik share lagi ya sampai keluar chapter zebra cross ya. Yang enggak tahu zebra cross tuh buat penyeberangan ya, guys. Nah, ya penting sekali infonya. Nah, udah di sini sudah bagian yang hampir terakhir ya. 3 2 1 kita tunggu saja dia get link-nya. Oke, ini apakah get link-nya akan ini? Oh, ternyata iklan. Kita get link lagi sampai dia website yang kita tekan ini muter, guys. Nah, balik kan. Lebih mudah kayaknya, lebih mahal dibandingkan tadi yang murah-murah itu. Murah-murah ribet, oi. Teka-teki, guys. Jadi ini view-nya udah gak bisa diklik, ada waktunya ya teman-teman, keluar waktunya. Tapi menurut saya enjoy sih, ini kayak melatih kemampuan juga. Ini bisa berkali-kali ternyata, 6 per 8 loh. 5 kali 8, 40 bits ya, 40 bits loh dapatnya, lumayan ya. Kita langsung masuk ke bagian PTC aja, karena short link-nya udah, PTC Ads. Kita lihat lagi gimana cara kerjanya. Apakah ada banyak jebakan ataukah tidak? Oke, langsung kita coba, ini yang 5 second ya. Wah, rata-rata 5 semua dong. Visit ya, langsung aja lah visit lah. Apakah ada iklan lagi ataukah dia normal? Karena 5 detik gitu kan. Kita lihat apakah tipenya kayak argon atau apa. Tidak, seperti ini beda-bedain dengan argon sih. Oke, kliknya normal sih, ini nggak ada iklan-iklan. Karena ini udah iklan, guys, di bawahnya. Ya, jadi ini udah iklan gitu, guys. Ini sudah iklan. Jadi tidak ada iklan lain, ini untuk promosiin website sih sebenarnya. Oke, kita lihat waktunya sudah full 5 detik. Jeng 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 jeng, please confirm you're not a robot. Oke, klik yang berbeda, it's easy busy. Langsung saja sukses, 320 bits langsung masuk. Ini websitenya, langsung klik aja. Oke, ini untuk tadi simple lah ya, simple lah ya. Oh, hilang, dia otomatis hilang kalau yang bagian website ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian udah PTC udah ya, tadi udah cukup lah ya. Oke, kita lihat di jobs 5, ada 5 jobs. Ini kayak survei sih, guys. Tuh kan survei kan. Jobs-jobs pala lo peyang. Survei, guys. Dan kalian tahu sendiri survei, tidak ada yang benar, kadang nggak dapat, guys. Oke, ini adalah kita baca baik-baik ya. Investment game, guys. Investasi game, kita lihat. Wow, ini dia. Kita lihat ya, call or put. Oke, ini binomo. Enggak lah. Oke, how many bits do you want to invest? Oke, saya tuh suka investasi, guys ya. Apalagi investasi game kayak gini. Ini bukan judi, guys ya. Investment game, game investasi. Oke ya, ini website yang bilang loh ya, bukan judi ini, bener. Dia yang bilang game investasi, guys. Gak ada judi itu. Kita coba 2 aja. Kita tekan atas unit tuh 10 bit. Oke, 10 gua jabanin. 10 dah. Kayak gini grafiknya nih. Gini nih. Ini pasti. Ini kita lihat skill trading, guys. Naik, guys. Naik, guys. Oke. Boom. Tralalala. Kita lihat. Ini ada 4 menit ya. 4 menit grafiknya kayak gini. Ini mah otak-otakan lo aja mah, bukan investasi, Bambang. Enggak ada investasi kayak gitu. Ngada-ngada aja kau. Jadi kita akan lanjut ya, karena ini kita skip dulu karena ini dia sambil menunggu. Kita coba ubrek-ubrek lagi nih website. Ada achievement. Oke, kita ke achievement dulu. Account balance segini, bits earning today tadi saya klik, claim today 2, total claim 2 ya. Dan faucetnya kita lihat nah, itu tadi namanya batuk, guys ya. Kalau nggak tahu batuk, itu tadi itu batuk namanya. Oke, lanjut. Jadi 120 faucet claim. Bang, di-cut dong batuknya. Apaan sih? Lanjutlah.
Oke, 120 Fawcett claim di sini ya. Dapatnya 15 bits kalau 120 kali claimnya. Terus 750 3 silver day itu berarti membershipnya dan iya dan lainnya, teman-teman bisa baca sendiri deh, ngapain saya spoiler. Ada kontes referral kontes, kita cek dulu kontesnya apa aja ya guys. Kontesnya kita lihat ya, namanya 28 kali ya untuk 25 referral ya, dapatnya 250.000 bits. Oke, status not qualified. Maksudnya not qualified. Oke, skip lah ya. Let's go Overworlds contest. Let's go Overworlds contest. Kita lihat juara ini status qualified. Betul, unqualified tuh apaan? Dapatnya 40.000, poinnya 522 ya. Oke. Okay. Nah, lumayan 40.000, kita akan lihat nanti kurensinya berapa, teman-teman. Masuk-masuk ke offer. Ah, ini nih offer sama job tadi bedanya apa? Ini kan offer kan juga biasanya. Oh, offer tidak ada, guys. Kosong ya. Woi, salah. Woi, bro, lu salah letak. Jobnya harusnya masuk di offer, guys. Kita lihat more. Withdrawal history, deposit history, account membership. Membership dulu deh, kita masuk ke membershipnya guys. Kita akan lihat ya, deposit multiplayer satu kali. Ini silver harganya 10.100.000, 500.000 satoshi ya. 500.000 satoshi, enggak dong, 10.100.000. Iya, 50.000 satoshi. Dapatnya 1,3 referral commission bla bla bla, Fawcett minimum withdrawal 500. Jadi minim kita tuh 1000 BTC ya, atau 1000 bits maybe. Ya, bits tuh Bitcoin satoshi sih kalau setahu aing, ya kan? Jadi harus 1000 BTC atau 1000 satoshi, teman-teman. Bitcoin Fawcett Pay ya. Kalau yang lain tuh 10.000 ya kalau mau ke Indodax, ke Coinbase, kemana aja yang di luar Fawcett Pay. Withdraw waiting time Fawcett Pay instan, langsung masuk ya Bambang ya, langsung saja, ini free. Oke, ini tuh membershipnya. Sekarang kita ke bagian withdrawnya, teman-teman. Ya emang agak lama karena saya itu mau menunggu hasil investasi saya yang tadi 10 bits itu. It was complete at least 20 Fawcett claim before being able to withdraw your funds. So jadi dia harus 20 kali klik, 5 kali 2, 5 kali 10 kali, gimana sih, 5 menit gitu kan. 20 kali 5 menit lah, 1 kali itu 5 menit, itu kan kali 20, 600 menit. Hehehe, gimana sih bang ngitungnya? Oke lah ya, bodo amat ya, 10 menit kita anggap lah udah 2 kali itu, kalikan 6 ya kan, ya udah anggap aja 2 jam lah ya kan, bener kan, 5 menit tuh kalikan 2 10 menit ya kan, kalikan 6 gitu kan, bener gak tuh 26 itu dah gitu ya. 10 kali 6 12 tuh 2 jam no, klik full ya, gak boleh ketinggalan, 2 jam udah bisa withdraw teman-teman, gitu dah. Jadi karena dia juga berproses gitu sampai 1000 ya pasti keklik lah 20 kali ya lah, gak usah pikir-pikir 20 kali, gak usah berat-berat, kumpulin aja dulu sampai 1000, iya gak, kita kerja lagi guys, kerja cari recehan guys. Oke, ini waktunya juga kayaknya sudah selesai investasi saya. Kita akan lihat dulu di sini 50.000 ya, dapatnya 3 lagi. Oke, kita akan lihat lagi di bagian investment saya. Investasi saya sampai mana, Bang? Kita akan lihat investasi saya 76, kita lihat harganya tuh udah naik, guys. Fix ini udah naik. Saya nggak tahu ya naik itu dari kita pasang atau tuh naik ahli trading gitu kan. Ahli trading naik harganya bos dari yang kita beli ya kan. Kalau ini dapatnya berarti tadi tuh ini kan investment 10 dapatnya tadi 15 guys, jadi untung 50% status menang ya. Nggak tahu sih ini mah nama-namanya dia aja, current Bitcoin value ya, nama-namanya aja guys, serah dia dah naik berapa dah gitu ya, fix lah. Kita juga nggak tahu sumbernya dari mana nih tuh. Oh, by Binance, there is no way to manipulate, you know, the outcome of this. Oh, tidak judi guys, ini namanya adalah analisis market gitu kan, dengan fundamental memasang harga, teman-teman. Jadi dari Binance katanya sih. Oke,
ini harga udah turun, apakah akan naik? Ini sih naik berapa nih? Cuma sekian satoshi doang sih, ini bakalan naik lagi kayaknya sih. Gak bisa diginiin lagi ya. Oke, harga segini ini mah turun dia. Turun, masih 10 lagi guys. Ini harga kemungkinan bakal naik kayaknya. Naik apa turun nih? Naik sih ini. Coba kita lihat lagi market selanjutnya guys. Coba kita klik lagi. Every berapa menit sih ini? Every minute by Binance. Turun, 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 turun. Ini kayaknya segini. Turun sih ini. Oke, ini kita nggak usah nunggu lah kelamaan guys. Ngapain nunggu saya berinvestasi ya kan, bukan judi nih guys, investasi, ingat ya. Jangan nunggu saya berinvestasi. Oke, sekian dulu video kali ini ya, buat yang suka ada investasinya juga loh guys. Jadi teman-teman nggak usah capek ketika uangnya ini, teman-teman investasi aja di investment game, bukan judi, investment game. Oke, jadi seru juga sih, ada gamesnya sih, jadi ya have fun aja gitu. Jadi ada kayak tantangan aja main ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Coin Adster, gokil-gokil sih ini website. Oke, dengan klik claim minimal 20 baru bisa withdraw, dengan withdraw 1000 bits ya. Ya kan 220 nih. Dia sampai 1000 karena 1000 Bitcoin satoshi. Oke. Nih, ini baru 29 tuh sesuai dengan ini. Oke, easy peasy ya teman-teman. Semoga bisa berhasil ya main di sini karena ada investment game, guys. Jangan lupa daftar di deskripsi dan iya. Terima kasih yang udah nonton video cukup panjang. Thank you yang nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa makan, minum, dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, terima kasih.